ada penembusnya namanya Mbah Mbah Sinten mau ya. Lupa saya. Tempatnya emang luas sih. Ini langit-langitnya bersih. Jura ketok ya komisor begini. Kongsor mana Kang? Ini ya. Ini. Iya. Ngambil gambarnya sulit ini. Ya ini Gua Babi yang konon katanya di sini tempat untuk itu langit-langitnya bersih batunya ini masih masuk ke dalam Ke dalam-dalam jeruk-jeruk aja masih dalam ini ambil gambarnya kita gimana mas ini. Ya kayak gini. Itu yang terowongan luar. Oke. Kita ambilnya yuk gitu aja, Mas. Kita mau mewawancarai Pak Sunar ini. Oke, Mbah sudah masuk. Ternyata ruangannya agak keluar kan yang terang kan enak terang sini sini oh, airnya masuk sini ini pelanggaran nggak ini jenengan kan sing gadah pemangku hutan sini itu tamu-tamu yang datang itu dari mana aja mas biasanya yang sering datang. kalau yang datang ya kurang kurang tahu soalnya nggak terlalu lagi ya. Dulu orang pendatang saya sudah di utara Di utara ya, saya mau ke sini dia sudah pergi ya. pergi ya. Tapi kata-katanya sering ya Bang. Ya pokoknya ya sering ke sini katanya malah orang yang bilang Yang bilang orang gitu. Padahal di Tordanan juga kan ramai itu diberitakan bahwa sini katanya tempat ritual pesugihan. Jadi saya sama Mas Andra tadi kan penasaran penasaran aturan masuk kepengen sini anu ngertos ngertos nah, lokasinya dan lokasinya memang sama cita-cita nih kan nanti mau bikin video tadi untuk dokumen biar pemirsa tahu. Oh berarti jenengan sendiri jarang ya yang jarang paling yang ambil sekian delik-delik ini ya. berarti. Bodang jenengan teng kawasan mriki. Ampunah, ana iki kula ndamel tanaman iki 2000 2009. 2009 sampai 2017. Ya, aduh. Ini Lumayan. nanam ya, tanaman. Berapa hektar, Pak? Tugasnya jenengan. 24,6 apa 9 nomor. Terus yang lokasi gua ini dan 1 hektar 0,9 Oh hampir gitu. hampir 2 hektar kawasan ini kan kawasan anu terus anu nggak boleh digarap ditanami tapi ya rimba Oh, ndak boleh ditanami sing ke ya tanaman rakyat kayak ya jagung, sebetulnya ya ketela. nggak boleh Enggak boleh. larangan sebetulnya seperti yang dekat pinggir jalan tadi kan itu lokasi karetan ya, dikatakan orang Padang karetan kan dekat Karetan. Bentolo tuh itu kan nggak boleh ditanami masyarakat biar pokoknya dibiarkan lah tanaman apa saja ya tapi ya tidak jadi tanamannya rimba ya, rimba Gua ini dalamnya berapa? gimana Kedalamannya? waduh wah kalau saya enggak tahu Enggak ada ujungnya. enggak ada Dalam berarti ya. dalam oh itu ada Berarti yang bawah sini ritual ya berarti enggak ada juru kunci dari sini enggak ya. ada Oh berarti
orang luar langsung duit tujuan beriki dulu piambak ngoten. Saya dengar tuh katanya ya itu ya berita sumber dari okay. Mana Gayam, katanya Gayam itu terus Pak siapa saya yang oh, kurang jelas Gayam. Yang dekat kan terdekat kan Gayam okay. Kan biasanya tetap ada juru kunci dari dalam yang menunjukkan ini tempat ritual ini. Tapi si ACP-nya saya kurang jelas. Ini masih simpang siur iya, juga nggih sing sesepuh. Tapi waktu dulu Mas saya ya dapat informasi dari ya dari orang Gayam katanya rawa Mas. Rawa itu hampir maghrib saya di atas. Wah seperti lesus kan tahu kan? Nggih, lesus ya. Rawa itu keluarnya bukan ora karepe dhewe. Wis ora karepe dhewe. Mungkin jenengan kan orang sini Mas De yang memangku hutan sini, jadi Pak Naryo mungkin banyak selain cerita-cerita dari masyarakat mungkin mengalami ya. Berarti pernah lihat lowo yang begitu banyaknya ya. Tapi sore loh Mas, itu keluarnya sore. Sore ya. Ya dekati maghrib lah. Surup ngoten niku ya. Saya kan penasaran ya seperti siapa? Mas Supat saya. Supat ya. Masukat tadi kok penasaran ingin tahu kuacaran itu seperti apa banyak kok isunya buat ritual-ritual saya kan penasaran ya, saya diomongin orang wah kalau keluar lawannya itu banyak sekali berarti juru kuncinya ndak ada ya. Itu berarti masih simpang ya, siur kalau informasi itu saya ya belum tahu persis sama katanya orang kaya sih ACP-nya ya tidak tahu. Penunggunya di sini kan loh yang terkenal Mbah sini katanya Mbok Rondo Tangkek. Mbok Rondo Tangkek katanya penunggunya. Itu ya kata orang. Iya, yang terkenal atau diterkenalkan sebagai mitosnya. Kita udah masuk di kawasan tempat ritual pesugihan katanya di Kecamatan Todanan, tapi saya sebagai orang Todanan sendiri bingung, maka ini tadi saya bikin vlognya Ndelalah ketemu Pak Sunar pemangku perhutani sini, kan mesti tahu banyak tentang lokasi sini. Dan terima kasih Pak Sunar wawancaranya, selamat pagi dan mari kita lanjutkan di jalan luar. Terima kasih. Monggo kita selesaikan. Monggo Mas Andra. Mas Andra niki